Layanan kesehatan menjadi prioritas kami. Transformasi layanan kesehatan, beragam inovasi kami ciptakan seiring derap perubahan era digital. Sebagai layanan kesehatan yang terintegrasi secara digital, kami berikan kemudahan informasi serta beragam pelayanan kesehatan. Jaringan layanan terpercaya tersebar ke seluruh negeri. Kami hadir dan tunggu bersama memberikan solusi layanan kesehatan. Bagi Indonesia, memberikan kenyamanan akan perlindungan kesehatan keluarga karena sehat dan bahagia adalah harta yang paling berharga. Kami siap menjaga aset terbaik Anda. Kami, Mandiri Inhal, menjaga aset terbaik Anda. nasabah mandiri inhealth dapat menggunakan jaminan kesehatan nasional sebagai koordinasi manfaat mycare ultimate produk layanan kesehatan yang dirancang sebagai top up manfaat rawat inap jaminan kesehatan nasional atau JKN mycare ultimate hadir dengan beragam keunggulan kenaikan kelas kamar dari hak kelas kamar JKN perawatan dijamin secara caseless akses melalui mobile apps fit aja manfaat lainnya santunan tunai harian santunan perawatan manfaat pilihan untuk penjamin asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri mycare ultimate solusi terkini dalam memberikan perlindungan kesehatan melindungi dan merangkul berbagai lapisan masyarakat mycare ultimate mudah didapatkan melalui website dan aplikasi kenyamanan Anda prioritas kami Mandiri Inhale, menjaga aset terbaik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Ibu-ibu, jangan beranjak dulu. Boleh sini dulu, ya, Ibu. Ya, kita mau bahas materi yang sangat menarik, gitu ya. Jadi, nanti kita akan berikan hadiah-hadiah yang menarik juga untuk Ibu-ibu sekalian. Siap, selamat pagi para pengunjung Mall Kota Casablanca, <tuh> ya. Sebelum memulai acara izinkan, saya menyampaikan terima kasih kepada Mark Plus yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan materi di siang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang-siang yang mungkin belum ngantuk, ya Bapak Ibu, kalau di mall pasti cerah lah. Ya, jadi kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik. Jadi, kita akan bahas mengenai olahraga rekreasi. Kalau bicara tentang rekreasi, pasti kita mikirnya hal-hal yang menyenangkan, gitu ya kita butuh yang healing-healing, betul ya Bu ya? Kita rekreasi buat healing kan? Nah karena itu kita itu akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua gitu ya, gimana sih informasi dan tips-tipsnya langsung yang disampaikan oleh dokter yang sangat kompeten. Dokternya ganteng nih Bapak Ibu, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Gitu. Jadi kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, kita sama-sama tanya, diskusi Kira-kira e, cara-cara untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran kita melalui kegiatan olahraga yang menyenangkan Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan sesi pertama kita Jadi untuk itu saya persilahkan kepada dokter Antonius Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga untuk naik ke atas panggung Baik, izin menyampaikan profil beliau. Musiknya boleh, biar supaya lebih semangat ya. Jadi kalau Dokter Andi ini, dia adalah spesialis dokter olahraga di Sports Clinic Rumah Sakit Pelni. Kemudian pendidikan dokternya sendiri adalah di Fakultas Kedokteran UNS Solo. Nah, untuk spesialis kedokteran olahraganya, beliau dapatkan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, orang UI biasanya pinter-pinter ya, bapak-ibu ya. Jadi <gifat> pastinya informasi ini disampaikan oleh dokter juga akan betul-betul sangat bermanfaat. Kemudian secara berorganisasi, beliau juga anggota Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian dokter tim nasional angkat besi PABSI. Kemudian Sport Science PASI Indonesian Athletic. Dan yang paling membanggakan juga dokter ini adalah dokter kontingen tim Indonesia Bapak Ibu. Jadi dokter kontingen tim Indonesia di Olimpiade London 2012, Olimpiade Rio Brazil 2016, ASEAN Games 2018, dan Olimpiade Tokyo 2021. Kemudian beliau juga sebagai medical director pada acara Pokari Marathon 2021, 2022, dan 2023. Serta Morobodur Marathon 2019, 2020, 2021 sampai dengan 2023. Nah untuk achievementnya apa nih? Achievementnya dokter ini sebagai dok Tokyo Marathon Finisher 2018. Dan saat ini akan Road to Berlin Marathon 2024. Tanpa berlama-lama lagi mari kita berikan kesempatan dokter untuk memberikan presentasi. Terima okay. kasih banyak dok. Thank you Mbak Dewi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Uh, mungkin yang sedang di Kokas, yang sedang di Adidas, sedang di Essex, sedang di Decathlon, mungkin bisa turun semua ya. Karena hari ini uh, saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana sport recreational as a lifestyle, gitu ya. Jadi, bagaimana kita menjadikan olahraga atau menjadikan latihan fisik itu sebagai bagian dari gaya hidup kita, gitu ya? Oke, okay, next. Oh ya yeah. Uh, ini adalah outline presentasi saya, uh, nanti yang pertama kali kita akan bicara tentang basic understanding dulu. Apa sih sebenarnya aktivitas fisik gitu ya, banyak banget yang nanya kalau jalan-jalan di mall itu sehat gak sih gitu ya, uh, termasuk olahraga apa enggak jalan-jalan di mall gitu ya, terus kemudian uh, apakah itu exercise, apakah exercise itu adalah latihan fisik, itu bagaimana manfaatnya buat kesehatan, dan apa itu sports juga. Terus, kemudian yang kedua adalah nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk find your fit, gitu ya. Kalau aplikasinya, in health adalah fit aja. Jadi, bagaimana Bapak Ibu supaya lebih fit, itu seperti apa, atau lebih bugar seperti apa, dan stop sedentary lifestyle, stop gaya hidup tidak sehat, supaya Bapak Ibu lebih aktif, bagaimana apa saja masalah. Atau risiko yang terjadi kalau kita itu kurang gerak, terus kemudian bagaimana lifelong benefits dari sports as a lifestyle, bagaimana olahraga yang cukup, dan bagaimana kita building a sustainability active lifestyle. Oke, okay. nah, kalau kita bicara tentang aktivitas fisik, jadi sebenarnya jalan-jalan di mall itu adalah aktivitas fisik. Jalan-jalan di mall itu lebih menyehatkan dibanding duduk di restoran makan. Udah pasti, ya gitu ya. Jadi kalau jalan-jalan terus gitu pasti akan menyehatkan. Jadi kalau kita bicara aktivitas fisik adalah semua gerakan tubuh kita yang melibatkan kontraksi otot dan dapat mengeluarkan keluaran energi, itu adalah aktivitas fisik which is adalah sangat bagus dan bermanfaat buat kesehatan kita, gitu ya. Itu adalah uh, aktivitas fisik. Nah, kalau kita bicara exercise atau latihan fisik itu adalah olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, terus-menerus dan ujungnya akan bisa meningkatkan kebugaran kita atau fitness level kita. Jadi kalau misalnya sekali-sekali ya bukan latihan fisik. Kuncinya adalah bagaimana terencana, terstruktur, berulang-ulang dan tujuannya sampai akhirnya lebih bugar atau lebih fit, ya. Oke. Okay. Nah, kalau sports itu apa? Mungkin ada yang suka basket, mungkin ada yang lagi lihat sepatu basket, ya, ada suka futsal, atau misalnya suka olahraga voli, gitu ya. Penggemarnya Megatron, uh, bapak ibu boleh bermain olahraga itu, atau recreational sports. Itu tujuannya adalah bagaimana ketika kita berolahraga. Recreational spot itu adalah tujuannya meningkatkan kebugaran kita, dan di situ ada fun, ada happiness-nya, gitu ya. Jangan lupa, kalau olahraga, jangan sampai lupa kita untuk happy, ya. Kalau bapak ibu olahraga tapi nggak happy, ya percuma, gitu ya. Karena ketika kita olahraga, kita akan mengeluarkan hormon-hormon endorfin yang bikin kita lebih happy. Terus, kemudian di situ ada social involvement, Kita bisa mengajak teman, kita bisa sosialisasi ke teman, gitu ya. Jadi, sub, uh, recreational sport ini banyak sekali manfaatnya. Next, nah, ini adalah definisi dari fitness, definisi dari bugar itu apa? Kalau WHO mengatakan bahwa sehat itu adalah kita tidak berpenyakit, ya. Artinya, bapak ibu, secara mental, secara fisik, secara psikologis, tidak ada masalah, artinya sehat. Tapi ketika kita bicara tentang bugar atau level of fitness, itu ternyata ada definisinya yang menurut saya sangat bagus. Yaitu kemampuan tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas yang dalam waktu yang lama dan berat tanpa ada kelelahan yang berarti dan kita masih punya cadangan energi untuk menghadapi emergensi. Jadi misalnya contoh, Bapak Ibu dari pagi sampai malam kerja, sampai di rumah anaknya mengajak main Bapak Ibu masih punya energi untuk bisa main sama anaknya, itu ada namanya fit, tidak capek, ada kelelahan. Terus kemudian istrinya minta tolong untuk beli sesuatu di Indomart, ya, atau di di toko minimart, gitu ya. Terus pergi dan ketika di luar di, ada anjing dikejar anjing masih bisa lari. Nah itu namanya bugar. Jadi artinya bugar is, uh, lebih dari sekedar sehat saja. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang berat dalam durasi yang lama tapi kita masih punya cadangan energi dan kita bisa menghadapi uh, emergency situation. Jadi itu adalah namanya bugar ya. Artinya kalau kita bugar pasti produktivitas kita lebih meningkat. Oke. Okay. Nah, sebelum kita bicara tentang sports dan manfaatnya atau aktivitas fisik dan manfaatnya, ini yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa bagaimana kita yang pertama kita lakukan adalah stop sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle adalah gaya hidup tidak aktif. Ya, gaya hidup tidak aktif itu seperti apa? Nah, percaya nggak bahwa sebenarnya manusia tubuh kita ini didesain untuk bergerak. Jadi kalau kita diem saja itu akan nggak bagus. Sebagai contoh misalnya pada saat COVID waktu lalu, ya kita disuruh karantina di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa healing, kita nggak bisa piknik. Apa yang terjadi? Kita stres, badan kita pegel-pegel semua, dan kita ngerasa nggak nyaman. Artinya apa? Artinya memang tubuh kita ini didesain untuk bergerak, untuk berolahraga, untuk melakukan aktivitas fisik. Bahkan Hipokrates ya, bapaknya, bapaknya dunia kedokteran gitu ya, mengatakan bahwa <tuh> Kalau kita kekurangan makanan dan kita kekurangan gerak, maka tubuh kita akan sakit. Terus kemudian, dia bilang juga bahwa walking is the best medicine, bahwa jalan itu adalah obat yang terbaik. Terus kemudian, kata-kata dia yang panjang bahwa kalau tubuh kita ini dipakai dengan baik, dia akan terus sehat dan akan menua secara berlahan. Tapi kalau tubuh kita tidak digunakan dengan baik, kita hanya diam saja, yang terjadi adalah akan timbul penyakit dan kita akan cepat tua. Ya. Ini adalah uh, bukti bahwa kita memang didesain untuk uh, bergerak ya. Nah, ini uh, zaman dulu kita uh, manusia purba atau leluhur kita dia bisa makan kalau dia lari-lari, dia berburu untuk cari makan. Tapi sekarang dengan duduk di depan komputer 8 jam, 10 jam, 12 jam, kita dapat uang yang banyak, ya kan? Atau kita kerjanya seperti itu. Jadi terjadi perubahan evolusi aktivitas fisik. Jadi orang dulu itu pasti lebih semangat dibandingkan orang sekarang saya ingat kita dulu waktu kecil gitu ya kita disuruh main kita disuruh main lompat tali kita disuruh main keluar tuh happy banget dan kita susah disuruh pulang ya kan tapi anak-anak sekarang suruh keluar susah banget dia main game jadi ada pergantian evolusi dari aktivitas fisik dan ini penting banget yang kita harus perhatikan oke okay. Nah ini saya mau menunjukkan bahwa ternyata WHO itu mengatakan ada sitting disease. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena kebanyakan duduk. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah duduk di sini dari 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu hati-hati oh enggak. <laughs> Oke, jadi mereka mengatakan bahwa terlalu banyak duduk itu banyak sekali masalah kesehatan yang bisa timbul. Dan kita sebagai orang Jakarta itu kita didesain untuk misalnya opportunity-nya. Kesempatan kita duduk itu bisa lama, bisa 10 sampai 15 jam. Kita berangkat naik kendaraan macet di jalan satu jam. Sampai di kantor 8 jam kita duduk. Terus kemudian pulang lagi macet sampai di rumah ada drama Korea. Ya. Yang terus-menerus ada Queen of Tears yang terus-menerus berputar gitu ya. Artinya apa? Artinya kita tuh duduk terus. Jadi bagaimana kita harus break, kita harus melakukan aktivitas fisiknya. Nah ini adalah salah satu contoh penelitian yang menurut saya sangat bagus sekali menunjukkan bahwa aktivitas fisik itu baik dibandingkan kita duduk aja. Jadi penelitian ini dilakukan sudah tahun 1953. Uh, diikuti oleh uh, ratusan 31 ribu London Transport Worker. Jadi pekerja transport di London. Terus kemudian penelitian ini adalah kohort diikuti selama 30 tahun. Dan ternyata setelah 30 tahun dibandingin antara kondektur dan supirnya, kondektur terkena heart attack-nya lebih rendah dibandingkan supirnya. Dan kematian mendadaknya atau kematian dininya lebih banyak supir dibandingkan kondekturnya. Jauhnya satu sepertiga, jadi bedanya sepertiga dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa yang membedakan supir dengan kondektur adalah aktivitas fisiknya. Kalau kondektur cuma uh, supir cuma duduk aja, tapi kalau kondektur bis tingkat dia naik turun depan belakang kolek tiketnya, kolek uangnya. Jadi di sini adalah penting bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik. Nah, ini adalah the most dangerous place in your house. Ya sofa depan TV, Bapak Ibu bisa nonton drama Korea berjam-jam, ber, uh, berhari-hari. Ini adalah The Most uh, Dangerous Place in Your House ya. Oke, okay. Oke. Okay, sekarang bagaimana kita uh, tahu bahwa ternyata sports uh, atau olahraga atau aktivitas fisik itu bermanfaat buat lifelong uh, well-being kita atau buat kesehatan dan kesejahteraan kita ya. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya adalah sudah dirangkum dari berbagai macam jurnal bahwa kalau kita rajin berolahraga, itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita pasti akan bisa menurunkan berat badan, mencegah terjadinya obesitas. Yang kedua, dengan kita berolahraga, kita menguatkan sendi kita, risiko terhadap osteoartritis, risiko terhadap pengapuran lutut, itu sangat berkurang. Terus kemudian strengthen your bone, jadi resiko osteoporosisnya juga berkurang. Terus kemudian bahkan penelitian mengatakan bahwa ketika kita rajin melakukan olahraga, itu bisa menurunkan cancer, chronic disease, dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Dan uh, makes you happier, mental health juga sangat penting karena merangsang endorfin dan serotonin. Dan, dan yang terakhir adalah adds years to your life. Jadi kalau... Penelitian mengatakan bahwa kalau kita rajin berolahraga, usia kita, usia harapan hidup kita akan bertambah. Jadi, di sini kita bisa melihat ya bahwa exercise itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, secara fisikal, secara mental, secara sosial, ataupun secara financial, ya kita lagi bicara di marketing week gitu ya. Kalau eh, kita bicara tentang produktivitas, kalau kita sehat atau kita lebih bugar, kalau kita fit kita pasti akan lebih produktif ya. Next. Oke, okay. ini adalah manfaat olahraga terhadap otak kita bisa menghantarkan endorfin dan serotonin, sangat bagus sekali buat tubuh kita dan kalau ada obat, kalau ada kapsul, ada ada pil yang bisa mencegah dari berbagai macam penyakit dan bisa mengobati dari berbagai macam penyakit, itu adalah exercise atau olahraga. Oke, okay, pertanyaannya: "How much exercises enough?" Jadi, sebenarnya rekomendasinya tuh berapa lama sih, Dok? Itu ya, e, aktivitas fisiknya berapa lama? Olahraganya berapa lama yang direkomendasikan? Oke, okay, menurut WHO, ini semua presentasi saya hari ini boleh lupa, tapi jangan sampai lupa angka-angka ini ya, supaya kita terhindar dari penyakit jantung, kita terhindar dari penyakit kronis kita harus melakukan latihan fisik minimal 30 menit setiap hari, lima kali dalam seminggu. Ya, cukup 30 menit, lima kali dalam seminggu. Ya, oke. Okay. Terus kemudian, kalau kita bicara olahraga yang bersifat kardio, yang direkomendasikan adalah yang intensitasnya sedang. Bapak Ibu masih bisa bicara, jadi talk test Bapak Ibu masih bisa bicara, nggak perlu sampai ngos-ngosan. Itu adalah intensitasnya sedang. Jadi latihan fisiknya 30 menit dengan intensitas sedang, Bapak Ibu masih bisa ngobrol satu sama lain, nggak perlu sampai bisa nggak usah ngos-ngosan. Ya, itu kalau udah ngos-ngosan artinya intensitasnya berat. Oke. Nah, berikutnya lagi, pilihannya itu harus disesuaikan sama kondisi tubuh kita. Kalau tadi intensitas itu berdasarkan berat ringannya beban jantung kita, kalau ini disesuaikan dengan kondisi lutut kita. Kalau bapak ibu punya masalah sama sendi lutut, pilihlah yang sebelah kiri, jalan, sepeda, atau berenang. Ini adalah low impact, beban di lututnya lebih kecil. Kalau enggak ada masalah sama sendi lutut, boleh lari, jogging, atau aerobik yang pakai loncat-loncat. Nah kalau Bapak Ibu terlatih, boleh olahraga yang bersifat sport, futsal, badminton, atau basket. Semakin ke kanan, kalori yang terbakar semakin banyak. Semakin ke kiri, mungkin sama-sama durasinya, mungkin kalori yang terbakar makin kanan makin banyak. Tapi safety-nya makin ke kiri, makin bagus safety-nya. Jadi eh, disesuaikan dengan kondisi lututnya ya. Jangan sampai kita nggak terlatih, kita main futsal. Atau jangan sampai lutut kita sakit, terus kita Main basket, jangan sampai juga oke. Okay? Nah, direkomendasikan juga selain kardio adalah strengthening exercise. Jadi, kita melatih beban, melatih beban itu penting karena melatih kekuatan otot kita. Saya rasa di sini semua yang ada di mall ini pernah sakit pinggang, low back pain, ya kan? Itu karena otot pinggang kita kurang kuat. Jadi, strengthening exercise itu penting dan direkomendasikannya cukup dua kali dalam seminggu, dua atau tiga kali dalam seminggu. Ya, ini adalah rekomendasi dari WHO. Terus, kemudian strengthening juga nggak perlu harus pergi ke gym, tapi kita bisa latihan di rumah, kita bisa plank, kita bisa menggunakan dumbbell, atau kita bisa menggunakan alat apapun. Ya, tadi gas diangkat, angkat juga boleh. Ya, bright gas. <laughs> Oke, okay, dan yang terakhir adalah saya akan membagikan tips kepada bapak ibu, gimana building a sustainability active lifestyle. Ya, kalau di, arka, di acara Marketing Week ini kita uh, diajarin ya gimana kita sustainable bisnis kita gitu ya. Sama juga saya akan ngajarin bagaimana sehat kita atau kebugaran kita sustainable juga. Kalau bapak ibu jago marketing tapi nggak sehat nggak fit percuma ya kan? Oke, okay. next. Oke. Okay. Yang paling penting adalah, Bapak Ibu, nggak usah perlu target yang muluk-muluk, misalnya ingin menurunkan berat badan. Yang dikerjakan adalah e, olahraga untuk nurunin berat badan, jadi tiap hari nimbang, pagi-pagi nimbang, habis makan nimbang, habis pup nimbang, gitu ya, habis pipis nimbang. Jadi tiap hari nimbang, terus kemudian olahraga juga kayaknya menjadi sebuah beban. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita menjadikan lifestyle changes, bagaimana kita olahraga itu untuk merubah eh uh, lifestyle kita gitu ya. Kalau kata atomic habit kita harus berubah satu persen setiap hari maka dalam satu tahun 37 persen lebih baik. Sama kalau kita olahraga tiap hari 30 menit, 150 menit per minggu pasti dalam tiga bulan kita akan ada perubahan yang lebih baik ya. Terus kemudian tadi nggak bisa juga yang saya nggak mau, saya mau olahraga supaya saya bisa makannya bebas. Atau saya nggak mau olahraga, tapi saya nggak makan aja. Saya makannya dikit-dikit supaya saya kurus. Nggak bisa juga. Tujuannya adalah kita supaya sehat, ya. Kita healthy lifestyle atau active lifestyle. Tujuannya adalah bagaimana kita building habit, active habit itu sangat penting banget. Terus kemudian eh, barriernya apa nih? Barriernya orang Jakarta misalnya ya. Kalau suruh active lifestyle itu, yang pertama adalah kita nggak punya waktu, ya. Bilangnya nggak punya waktu, saya kerja dari pagi sampai malam terus kemudian uh, pokoknya saya sibuk deh dok, saya nggak sempat olahraga gitu misalnya seperti itu. Nah ini banyak banget uh, contoh misalnya kita bisa melakukan itu cukup micro workout. Jadi 30 menit tadi kabar baiknya itu bisa dicicil gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di mall kalau ada uh, iklan cicilan 0% pasti pingin ya. Nah sebenarnya workout ini atau olahraga ini juga bisa dicicil. 30 menit tadi itu bisa dicicil 10 menit, 10 menit, 10 menit atau 15 menit, 15 menit ternyata efek terhadap kesehatannya juga baik gitu. Jadi bisa dicicil kok. Terus kemudian bisa komut aktif. Jadi artinya Bapak Ibu bisa ganti sekali-sekali pakai transportasi supaya kita bisa jalan, naik turun busway, naik turun halte dan segala macam adalah uh, apa namanya? eh uh, kita akan jadi lebih aktif. Terus kemudian bisa pakai fitness apps, Bapak Ibu. Kalau misalnya pakai smartwatch, smartwatch sekarang murah-murah ya. Cuman ratusan ribu, dua ratus ribu, tiga ratus ribu juga dapat ya. Di smartwatch itu kita bisa menghitung langkah. Jadi kita targetnya adalah kalau bisa sepuluh ribu langkah setiap hari, itu akan uh, membantu kita untuk supaya kita menjadi lebih fit. Lack of motivation ya. Saya rasa kalau lack of motivation kita harus punya goal. Kenapa kita harus olahraga? Tujuannya ya tadi supaya kita punya eight years to our life, ya kan? Kita supaya kita usianya, umurnya panjang, kita lebih sehat, gitu ya. Terus kemudian uh, find an activity body, kita cari teman supaya kita bisa berolahraga bareng. Terus kemudian reward yourself, bapak ibu bisa menentukan rewardnya. Saya kalau misalnya olahraga dalam tiga bulan ke depan rutin lima kali dalam seminggu selama tiga bulan saya akan membeli tas yang paling mahal misalnya gitu boleh juga gitu ya terus kemudian berikutnya adalah ya track your progress penting buat kita untuk kita olahraga supaya kita bisa melihat progress kita seperti apa terus kemudian lack of skill ya saya rasa kita bisa banyak sekali uh, download YouTube kita ada aplikasi-aplikasi kita bisa melakukan olahraga apapun yang kita suka dan yang paling penting adalah happy ya Bapak Ibu harus happy ketika kita olahraga ketika kita exercise supaya kita bisa menjaga kebugaran kita ya terakhir nggak uh, penting Bapak Ibu olahraganya pelan jalannya pelan olahraganya saya kalau lari Malu dok, pace nya keong katanya. Nggak apa-apa, asal kita tidak berhenti dan kita jalankan terus menerus, kita akan uh, mencapai kesehatan dan kebugaran kita. Dan yang terakhir, ini adalah Meriel Sports Clinic di Rumah Sakit Pelni di tempat saya praktek Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Mbak Dewi. Mana Mbak Dewi? Oke, okay. menarik banget nggak Bapak Ibu konteksnya? Dokternya haus dulu, silahkan dulu duduk, duduk dok. Kita tanya jawab dulu ya, siapa tahu ternyata tadi pada saat disampaikan oleh dokter masih malu-malu nih mau nanya gitu ya. Sambil kita tanya-tanya nih dok, terima kasih banget dok. Sama-sama. Materinya tuh betul-betul menarik banget khususnya untuk orang-orang yang mager seperti saya. Tadi kita sempat disinggung ya Bapak Ibu ya, kita biasanya udah niat nih mau olahraga gitu ya. Olahraga sekarang gampang banget tinggal buka YouTube. Kemudian ya udah yuk kita mulai gitu ya. Tapi ternyata pada saat kita nyalain TV yang dimulai bukan yoganya gitu ya. Malah cuma mencet-mencetin dari kiri ke kanan kira-kira sinetron apa sih yang harus ditonton malam ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi cuma gini Dok. Tadi kan kalau yang saya lihat ternyata olahraga ini tidak cocok untuk setiap individu gitu ya. Jadi setiap individu ini pasti punya atau istilahnya olahraga yang pas untuk beliaunya seperti apa gitu jadi kalau menurut dokter sendiri kira-kira ada nggak sih langkah-langkah praktis gitu ya yang bisa kita lakukan seso uh, yang bisa kita lakukan untuk menemukan jenis olahraga yang paling cocok untuk kita sendiri gimana nih dok oke okay, ya uh, yang pertama adalah uh, tadi saya memulai dengan definisi ya artinya basic understanding bahwa belum kita olahraga, kita nggak perlu olahraga yang seperti basket atau bola atau futsal, tapi juga ada latihan fisik atau ada aktivitas fisik. Dimana ketika kita bergerak aja, itu bagus dan bermanfaat buat kesehatan kita. Jadi, bapak ibu, kalau nggak terbiasa olahraga yang biasanya mager, ya yang tadi tersinggung dengan presentasi saya nggak apa-apa kita mulai bergerak terlebih dahulu mulai stay active terlebih dahulu yang biasanya nyuci mobil dicuciin nyuci mobil sendiri biasanya bersih bersih rumah nggak pernah bersih bersih rumah biasanya eh, apa ya berkebun nggak pernah berkebun berkebun gitu jadi artinya apa artinya kita bisa bergerak dan ketika kita melakukan aktivitas fisik itu juga bermanfaat buat kesehatan kita itu yang pertama Terus kemudian yang kedua, kalau kita mau serius melakukan latihan fisik itu bisa dimulai dengan intensitas. Tadi intensitas tadi kan ada yang saya jelaskan ya bahwa ada intensitas ringan, sedang dan berat. Kalau ringan Bapak Ibu jalan kaki, jalan santai itu adalah intensitas ringan. Nggak akan terjadi sesuatu atau intensitas sedang ya, intensitas sedang itu kalau kita masih bisa ngobrol. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut misalnya itu ada pelari atau pesepeda yang meninggal saat olahraga. Kalau Bapak Ibu olahraganya intensitas ringan sampai sedang nggak akan terjadi. Karena kerja jantung kita nggak akan seberat itu gitu ya. Jadi bukan olahraganya yang bermasalah tapi sebenarnya intensitasnya yang terlalu berat. Jadi penting buat kita untuk start small, start dengan intensitas yang ringan dan durasi yang pendek terlebih dahulu baru kita naikkan sedikit demi sedikit. Oke, okay, thank you dok. Bahkan kemarin tuh saya sempat lihat ya dok ya, katanya olahraga kasur pun gitu ya, itu betul-betul membakar kalori. Jadi jangan negatif dulu ya bapak ibu. Jadi kan kalau kasur didefinisikan untuk hal itu, tapi ternyata ya nggak dok. Misalnya kita di kasur cuma menggerak-gerakan bagian tertentu, terus kemudian akhirnya karena kita repetisi-repetisi setiap harinya, akhirnya bisa membentuk badan. Betul ya dok? Betul sih, sebenarnya jadi uh, tadi sih, daripada kita diam atau mager, atau kita cuma rebahan, uh, di kasur pun kita bisa ngangkat kaki kita, kita bisa sit up, kita bisa uh, apa namanya, gerakan kakinya seperti mengayuh sepeda. Itu adalah latihan untuk uh, melatih otot-otot kita. Gitu oke, terima kasih sekali, Dok. Nah, kemudian kalau kita lihat, balik lagi ya olahraga itu kan tujuannya biasanya kalau ibu-ibu nih khususnya sih udah sumuran saya atau yang lebih lanjut gitu ya dok udah turun mesin biasanya tuh kita olahraganya males tapi kalau di foto bisanya ngumpet gitu ya dok angle dari sini dong gitu ya tutupin tutupin saya dulu dong bisa gitu tapi memulainya tuh agak susah gitu ya dok jadi kira-kira kira-kira apalagi ya dok selain yang tadi dokter bilang Uh, mungkin kan kalau di bayangan ibu-ibu, oh ternyata kita tetap harus jalan kecil, misalnya yang biasanya nggak nyapu, tetap harus nyapu, gitu ya dok. Jadi kira-kira apa nih olahraga jenis olahraga yang mungkin bisa kita lakukan sambil nonton sinetron, dok? Jadi kan supaya tetap happy ya, gitu ya bu? Ya, uh, saya rasa tipsnya uh, seperti yang Mark Plus ajarkan ya, gitu. Yeah. kita harus set goals dan goalsnya harus smart gitu ya, artinya uh, ada set tertentu, jadi ya harus uh, jangan terlalu muluk-muluk, tapi mulailah dari, oke okay, tiap pagi saya akan jalan kaki 15 menit atau 30 menit cukup, dan itu setiap hari misalnya seperti itu, atau mungkin uh, saya mau sit up atau saya mau push up, 10 kali uh, 2 set udah cukup seperti itu dan itu akan berlangsung sampai tiga bulan dan ketika tiga bulan saya nggak uh, pernah uh, putus saya akan uh, punya reward tertentu misalnya seperti itu yeah, jadi okay. memang harus dilakukan dan sebenarnya simple tinggal kita berdiri dan bergerak Gitu. Ya sifatnya adalah balik lagi prinsipnya, apa Dok, niat dan memang dilakukan, gitu ya. Niat juga kalau nggak dilakukan nggak jadi, gitu ya, Dok ya. Berarti mungkin izin juga, Dok. Dokter ini kan kalau dibilang sebagai medical director, gitu ya. Kira-kira um, tantangan terbesar yang dihadapi oleh dokter, gitu ya, ketika mencoba memulai dan mempertahankan rutinitas olahraga dari sisi medical director itu, Dok. Ya, uh, kalau kita bicara tentang uh, pelari ya, sekarang lagi tren lari dan tiap minggu selalu ada event lari. Mungkin ada pelari-pelari ya di sini yang mendengarkan saya, semoga mendengarkan saya atau mungkin di Instagram atau di live. Uh, tantangannya memang ada dua kriteria gitu ya kriteria yang pertama adalah pelari yang terlalu ambisius gitu. Artinya pelari yang latihan lari terus dan akhirnya ujung-ujungnya cedera gitu. Ya, yang ingin saya ingatkan adalah kita berolahraga tujuannya adalah untuk sehat gitu ya. Jadi penting buat kita listen to our body and know your limit. Jadi kalau udah capek ya istirahat gitu, jangan pernah maksain. Kalau capek terus maksain tubuh kita selalu keluarin sinyal. Apakah itu pernafasannya terengah-engah, apakah itu badannya pegel, apakah itu ada rasa sakit, itu banyak. Nah kita harus notice, kita harus respon setiap sinyal yang ada dalam tubuh kita. Terus kemudian buat pelari yang mau lari tapi nggak jadi-jadi, lari dari kenyataan gitu ya. Ya mulailah dari jalan cepat terlebih dahulu, jalan, jalan cepat, baru lama-kelamaan jogging. Mulailah dari 5 menit dulu, baru 10 menit dan lama-kelamaan jadi uh, 30 menit, kurang lebih seperti itu. Iya siap, berarti dok Memang ya balik lagi ya atlet pun bisa sakit bapak ibu. Mereka hobinya olahraga tapi kalau berlebihan juga kan nggak bagus betul. juga gitu ya. Dan balik lagi katanya kalau olahraga ini kan bisa meningkatkan hormon endorfin ya dok ya. Yes. Jadi membuat kita awet muda gitu. Yes. Kalau saya lihat lagi katanya ada di beberapa artikel dok. Jadi kalau kita ketawa gitu ya itu bisa membakar 40 ribu 40 kalori betul ya dok? Jadi saya lebih milih untuk nonton film komedi dok daripada olahraga. Cuma itu salah ya Bapak Ibu jangan diikutin gitu ya. Jadi kira-kira gimana nih menurut dokter? Kalau dokter bisa jelasin nggak mekanismenya bekerjanya gimana sih sampai akhirnya kita bisa lebih awet muda kalau olahraga gitu ya? Ya yang jelas tadi ya bahwa ada dua hormon yang dikeluarkan pada saat kita berolahraga adalah hormon serotonin dan go hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah stres hormon. Jadi, kalau bapak ibu lagi stres, uh, endorfinnya itu uh, apa namanya? Ke, kita ketika keluar endorfinnya, stres rilis itu akan meng, uh, menurunkan atau menghilangkan rasa stres kita. Dan bahkan ketika kita olahraga, itu akan banyak banget ideas-ideas yang muncul, karena pada saat kita olahraga, itu memang merangsang sinap-sinap yang ada di otak kita, baik motorik ataupun sensorik, untuk timbul ideas ideas baru. Kalau nggak percaya coba uh, lakukan ya jalan pagi sambil e, mikirin masalahnya, pasti masalahnya akan hilang. Atau jalan pagi sambil e, mikirin e, sesuatu yang kayaknya perlu dipecahkan gitu ya. Pasti akan ada ide ideasnya Saya sering kok saya sampai berhenti, terus kemudian saya catat baru saya olahraga lagi. Karena pada saat olahraga itu ternyata timbul ideas yang ternyata keren banget nih. Sayang kalau lupa nanti setelah olahraga baru dicatat. Betul. Intinya lakukan dulu gitu kan. Buktikan apakah kata dokter ini betul atau enggak ya Bapak Ibu semua ya. Jadi balik lagi dok mungkin untuk mereka yang baru mulai. Banyak mau nanya ya. Terakhir nih mungkin dari saya. Jadi kira-kira ada saran enggak dari dokter mengenai frekuensi dan intensitas latihan agar enggak mengalami cigit cedera gitu ya, tapi hasilnya maksimal. Ya tadi sudah disampaikan ya di presentasi bahwa sebenarnya rekomendasi aktivitas fisik itu cukup 30 menit 5 kali dalam seminggu. Jadi cukup di situ aja, enggak perlu lebih-lebih dan konsisten terlebih dahulu. Saya rasa kita akan merasakan merasakan manfaatnya setelah kita konsisten. Siap. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya? Oh boleh. Siapa duluan nih? Siap. Ibu dulu mungkin yang di samping yang baju hijau, eh pakai kerudung hijau. Sama dua-duanya, sebelah pinggir. Ya Bu, nama siapa Bu? Biar kenal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Setia Srinisi dari KJS Metropolitan, Dokter saya mau bertanya, Dok saya kan rajin olahraga, senam, terus itu apa, jalan kaki kalau tiap hari Minggu kan, tapi saya punya sakit pinggang, Dok, gimana mengatasinya? Tapi saya rajin ke itu juga ke puskesmas, di dikasih obat pirosikam tapi nggak ngaruh, Dok. Jadi gimana itu mengatasinya, Dok? Cukup sekian. Nah, Terima kasih. Dok. Dok. Udah olahraganya rajin, tapi sakit pinggang gimana nih, Dok? Oke, okay, uh, yang pertama adalah, uh, kenapa kita bisa sakit pinggang? Sebenarnya, karena uh, bisa karena ototnya yang kaku. Jadi, uh, kita sakit pinggang atau lower back pain itu lebih banyak postural problem, artinya karena duduk kita tidak ergonomis. Jadi, saran saya yang pertama adalah, ibu pastikan kalau duduk lagi sedang nonton TV, atau sedang pertemuan keluarga, atau sedang ada pertemuan arisan atau apapun itu pastikan ibu duduk dengan tegak ya jangan tiduk duduknya jangan miring-miring karena itu pasti akan membuat otot kita menjadi lebih kaku itu yang pertama terus kemudian yang kedua adalah melakukan stretching mungkin stretching bisa dilihat di YouTube kali ya back stretching atau olahraga untuk sakit pinggang atau stretching untuk sakit pinggang dan itu bisa dilakukan sambil tidur sebenarnya gitu ya atau nanti saya kasih uh, saya kasih linknya saya ada beberapa uh, YouTube channel yang mungkin bisa diberikan kepada ibu ya nanti ya uh, ikutin aja uh, sambil tiduran sambil duduk itu bisa kita bisa melakukan stretching gitu ya oke okay. sudah menjawab ibu atau masih butuh lagi oke okay, siap berada yang tanya, sebelahnya tanya. ya berarti sebelahnya mas kasihan. <laughs> ibu yang baju hijau Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kurniasih dari Yayasan Jantung Indonesia. Saya yang saya tanyakan begini, Dok. Uh, tadi dokter bilang uh, seminggu latihan lima kali 30 menit ya, 30 menit ya. Terus belum lama ini kan ada instruktur aerobik yang uh, meninggal saat mengajar. Itu penyebabnya apa, Dok, ya kira-kira? <laughs> itu yang saya ya dok, karena ya sebagai dok. instruktur kan pasti punya ukuran ya, kalau kita memang e, pelatih dari Yayasan Jantung Indonesia tolak ukur kita adalah nadi. Nah, di sini apa ada hubungan itu dok? Mohon dijawab. Siap, terima kasih banyak Ibu. Gimana Oke, okay. saya berdiri nih. <laughs> ya jadi, e, ya saya juga mendengar ya ada instruktur yang meninggal, tapi Uh, yang pertama ya, uh, seseorang meninggal itu misteri yang maha kuasa. Oh, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah, uh, kita jangan melihat bahwa itu karena olahraganya. Memang kita harus lihat, olahraga yang terlalu berlebihan, pasti juga tidak bagus efeknya buat kesehatan kita. That's why tadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua, untuk listen to our body. Kita dengerin tubuh kita, kalau capek ya istirahat, jangan pernah maksa. Ya tubuh kita udah keluarin sinyal-sinyal kalau ada pegel atau ada rasa nggak nyaman stop berolahraganya. Nah terus kemudian yang ketiga kalau kita bicara meninggal pada saat olahraga itu pasti ada predisposisi penyakit-penyakit tertentu yang mungkin kita tidak tahu. Apakah yang paling penting adalah yang pertama adalah kita harus medical check up setiap tahun itu penting banget ya. Kalau kita mau olahraga dengan Serius, apalagi yang suka runners ya, yang suka uh, maraton, 10k, uh, 21k dan segala macam. Saya rasa penting buat kita itu untuk medical check up. Kalau uh, minimal satu tahun set, uh, satu tahun sekali, tapi kalau misalnya pernah didiagnosa sama dokter, mungkin rekomendasinya bisa enam bulan sekali. Itu penting buat kita gitu. Dan Meskipun kita olahraga terus-menerus, tapi penting buat kita untuk kita mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh kita, bagaimana para parameter laboratorium dalam tubuh kita itu penting gitu. Jadi saya rasa uh, saya sendiri tidak tahu penyebab ininya kenapa, tapi saya rasa uh, buat kita kita nggak perlu takut. Tadi asal kita olahraganya sesuai dengan kemampuan kita, olahraga sesuai dengan kondisi kita, kita tahu limit our body. Saya rasa. Kita akan mendapatkan manfaat positifnya, sih. Terima kasih, siap menjawabkah Ibu? Izin, mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak yang pakai baju hitam di belakang. Selamat siang, saya Rio. Saya uh, sebenarnya adalah sport enthusiast, jadi saya masih aktif untuk uh, olahraga, main bola, badminton, uh, maupun uh, basket nah cuma kadang uh, dengan usia yang semakin uzur, semakin tua gitu ya, udah kepala empat, kadang suka lupa dok. Uh, seperti dengkul, terus kemarin main badminton tangan mulai persendiannya tuh sakit dan uh, sembuhnya tuh lama, jadi saya pengen lebih uh, membahas mengenai cedera. Uh, kalau untuk main bola biasanya di kaki, nah saya pernah terkena pelantar vaskitis. kemudian di dengkul, dengkul sebelah kanan tuh kayak apa ya, dibilangnya kayak oglek gitu ya, jadi kayak untuk uh, pas lagi lari itu sakit banget. Kalau kemarin main badminton sebelah sininya sakit, nah itu uh, sebenarnya solusinya seperti apa dok? Apakah pemanasannya kurang atau bagaimana? Seperti itu. Silahkan uh, dari dokter mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus, boleh nggak dari Rumah Sakit Pelni dapat hadiah nih? Mana yang dari Harus Pelni? Harus dong, <laughs> ada tambahan ya pak? Ini pertanyaannya bagus, bapaknya sport antusias, jadi olahraganya basket, futsal, bola, badminton, terus kemudian ada cedera, ada beberapa cedera, pernah cedera plantar fasitis, terus lututnya oglek dan segala macam. Bagus pertanyaannya, jadi mungkin dari rumah sakit Welin bisa kasih hadiah ya nanti ya untuk Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi dibilang masih aktif, kita beri tepuk tangan dulu buat masnya nih ya. Uh, meskipun udah bertambah usia ya, siapa saja pasti kita akan bertambah usia. Tapi nggak ada masalah sebenarnya ketika kita masih berolahraga yang basket, futsal, badminton, asal kita memang terlatih gitu. Jadi masih semenjak muda, semenjak sekolah, semenjak kuliah main badminton, main basket yang nggak ada masalah sebenarnya sampai sekarang main badminton. Tetapi mungkin yang sering ya, yang sering terjadi, yang sering menyebabkan cedera adalah kita udah bertambah usia, terus kemudian kita dulu mungkin kerjaan kita adalah nggak terlalu sibuk, jadi kita istirahat yang cukup, kita latihan pemanasan yang cukup, kita pendinginan yang cukup, tapi sekarang semenjak kita kerja, kita pulang kerja langsung olahraga, pemanasannya nggak sempat gitu ya, jadi itu yang sering terjadi, jadi kita kurang pemanasan sehingga kita menyebabkan cedera, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, beberapa cedera yang disebutkan tadi sebenarnya ada faktor risikonya. Seperti misalnya plantar fasitis, nyeri di tumit itu penyebabnya salah satunya adalah otot betis yang kaku. Jadi salah satu rehabilitasi dari plantar fasitis itu adalah stretching betisnya. Eee... Terus kemudian perbanyak stretching betis sama latihan untuk telapak kakinya gitu. Jadi penting buat kita untuk kita melakukan stretching atau pergangan-pergangan tersebut. Terus kemudian lutut, lututnya tadi dibilang lututnya oglek gitu ya. Nah salah satu salah satu masalah cedera lutut adalah karena otot lututnya itu kurang kuat gitu. Jadi penting buat kita yang masih pengen badminton, yang basket itu jangan cuma latihan badminton, basket atau Futsal aja, tapi penting kita untuk strengthening exercise. Kita latih otot-otot di sekitar lutut kita, paha depannya, paha dalam, paha luarnya, supaya kuat, supaya kita tidak mudah cedera. Jadi, kita jangan lupakan peregangan, kita jangan lupakan pemanasan, jangan lupakan cooling down juga, tapi kita juga harus strengthening exercise juga, supaya enggak terjadi cedera lutut. Wah gitu, luar biasa lebih. ya dok, jadi ternyata sebabnya bukan karena keberatan berat badan aja ya dok, tapi ya. memang untuk lutut, paha, dan sekitarnya ini memang harus dengan latihan untuk memperkuat bagian tersebut. Oke terima kasih sekali dok, izin Sama -sama. mungkin saya menginformasikan, jadi pro program hari ini yang membawakan adalah Mandiri In Health, jadi mungkin kalau bapak-bapak biasanya kenalnya kalau mandiri punya asuransi hanya aksa mandiri gitu ya. Tapi kami adalah mandiri in health yang mana kenapa saya pakai kaosnya fit aja. Karena aplikasi yang dimiliki oleh mandiri in health adalah fit aja gitu ya bapak ibu. Mungkin izin menginformasikan kalau mandiri in health saat ini sudah meluncurkan produk individu. di mana produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan semaksimal mungkin dengan layanan yang fleksibel kualitas tinggi dan kemudahan dalam proses klaim yang memastikan setiap nasabah mendapatkan perawatan terbaik dengan nyaman dan aman. Jadi dikarenakan hal tersebut kami izin mengundang Kepala Divisi Pemasaran Mandiri In Health Bapak Irfan Yunus Muluk, untuk naik ke atas panggung. Baik, selim, selamat siang. Jadi, kalau Pak Irfan Yunus muluk, ini senangnya dipanggilnya "Abang" gitu ya. Bang Ir, jadi izin kita semua, jadi kebetulan Bapak Ibu jangan lupa ya, kami membuka booth di sana, jadi ada booth Mandiri In Health, di mana nantinya akan ada hadiah-hadiah yang menarik. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan Bang, jadi Mandiri In Health saat ini meluncurkan produk individu gitu ya, yang mana mudah-mudahan menjadi solusi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan perlindungan asuransi. Mungkin izin Bang, saya persilahkan Abang untuk menginformasikan gimana sih produknya, apa sih unggulannya gitu Bang. Ya, terima kasih, Mbak Dewi. Dokter Antonio Sandi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sehat, Bapak dan Ibu. Wah, senang sekali ya! Barusan kita tadi mendengarkan uh, beberapa tips uh, itu, bagian daripada promotif dan preventif. Uh, saya juga anggota klub jantung sehat, juga sebenarnya. Halo, Ibu, Ibu, eh, <guruh> uh, di mana klub jantung sehat ini juga setiap minggunya ada senamnya ya di situ bagian daripada uh, preventif, bagaimana supaya bisa uh, hidup sehat lagi. Nah, Bapak dan Ibu, Mandiri In Health saat ini selalu mencanangkan bagaimana supaya bergaya hidup sehat. Namun demikian, kalau ada resiko sakit, Bapak dan Ibu kan pesertanya BPJS Kesehatan ya, Nah, kita sama-sama ketahui bahwa seluruh masyarakat Indonesia mengikuti program jaminan kesehatan nasional, yakni menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, Mandiri In Health saat ini telah meluncing suatu produk individu yang ingin memberikan kenyamanan yang lebih khusus bagi bapak dan ibu pemegang kartu BPJS Kesehatan. Kenyamanan apa yang didapatkan? Ya kalau seandainya ada resiko sakit, harus rawat inap di rumah sakit. Nah kan kartu BPJS kesehatannya bisa dipakai. Dengan mengikuti program MyCare Ultimate-nya Mandiri in Health, maka kalau sakit di rumah sakit bisa naik satu kelas di atas kelas rawat inap yang bapak dan ibu pegang saat ini. Jadi kalau saat ini di kartu BPJS kesehatannya itu kelas 2, maka kalau pakai program Mandiri In Health, My Care Ultimate, maka itu bisa dirawat di kelas 1. Demikian juga kalau seandainya saat ini pegang kartu BPJS kesehatan kelas 1, maka naik ke kelas VIP. Nah apalagi kenyamanan yang akan didapatkan, setelah rawat inap, maka bapak dan ibu yang dirawat nantinya menggunakan program Mandiri In Health, akan mendapatkan hospital income. Begitu, yakni begitu beberapa uang cash yang akan diberikan selama sakit pada waktu itu. Jadi akan e, diberikan. Kemudian lagi Bapak dan Ibu yang mengikuti program ini nantinya juga akan mendapatkan layanan di rumah sakit berupa konter khusus. Khusus bagi e, peserta Mandiri In Health tentunya. Jadi jangan lupa kunjungi booth kami ada di sana, dapatkan informasi-informasi terkait dengan program Mandiri In Health dan dapatkan juga hadiah-hadiah yang menarik tentunya di sana Mbak Dewi. Pasti. Ya, ada lagi ya berarti Bapak Ibu lihat produknya lumayan menarik ya. Untuk info lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa langsung datang ke Bud Mandiri In Health. Baik Pak, sepertinya saya Misa sudah dapat. Juga. Ya, ya. Uh, saya juga menambahkan Bapak dan Ibu mungkin juga sudah mengetahui di media masa juga bahwa Bapak Presiden juga sudah mensahkan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024, di mana saat ini akan diminta adanya kris, yaitu kelas rawat inap standar, jadi nantinya di rumah sakit seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan itu akan ada satu kelas rawat inap standar ataupun kris yang akan diterapkan paling lambat bulan Juni 2025. Nah, dengan mengikuti program mandiri inhealth yang tadi, Bapak dan Ibu bisa membelikan baik untuk dirinya keluarganya. Jadi kalau sakit nantinya bisa naik ke kelas yang Diinginkan tentunya yang lebih nyaman lagi. Mungkin itu, Mbak. Iya, siap. Terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, biasanya orang-orang itu akan peka sama asuransi ketika sudah sakit, ya. Wah kalau udah sakit coba ada asuransi ya. Jadi uang yang keluar nggak banyak gitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Mandiriin Health dengan adanya peluncuran produk MyCare Ultimate dapat membantu Bapak Ibu untuk memberikan solusi di bidang kesehatan. Baik kalau begitu karena kita sudah dapat peringatan terus nih dari penyelenggara acara. Kami sudah sampai di tahap akhir presentasi hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru kepada mengenai pentingnya aktivitas fisik dan olahraga rekreasi sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari melalui paparan yang telah disampaikan oleh Dr Andi Kurniawan dan informasi yang telah disampaikan oleh Bang Infan minus Muluk kami izin undur dulu terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu tapi sebelum itu saya mau minta satu hal dong Bapak Ibu yang baik-baik sekali gitu ya kita berdiri sama-sama semuanya kemudian nanti kita videokan sambil informa, sambil mengucapkan mandiri in health menjaga aset terbaik anda gitu ya Yuk kita sama-sama yuk. Mandiri Health menjaga aset terbaik Anda. Menjaga aset terbaik Anda gitu ya. Siap. Lewat mana? Siap, mari kita sama-sama semuanya mandiriin hak, menjaga aset terbaik Anda. Siap, terima kasih sekali Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mungkin ini sedikit ada pemberian kenang-kenangan untuk para speakers dan moderator kita. Yang pertama ini ada plakat dari Mandiri untuk Dr. Antonius, mungkin boleh dibantu. Oke, mungkin boleh silakan untuk yang mengambil dokumentasi. Oke, kalau begitu saya turut mengundang untuk perwakilan dari Mark Plus, Mbak Martani dari sebagai CEO dari Marketers untuk penyerahan sertifikat kepada Dr. Antonius moderator kita Mbak Dewi dan Mandiri yang diwakili oleh Bapak Irfan Yunus Mulu. Oke, mungkin berikutnya ada sertifikat dari Mark Plus kepada Dr. Antonius. Baik, yang kedua untuk moderator kita, Mbak Dewi. Oke, dan yang terakhir sertifikat kepada Mandiri Inhal dan diwakili oleh Bapak Irfan Yunus Mulu, Kepala Direktur Pemasaran mandiri inhale Oke okay, baik semuanya boleh minta tepuk tangannya kembali untuk sesi Oke, okay, kita akan lanjut move ke sesi berikutnya.